Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada kabar yang sangat menyenangkan, bahwasanya mulai tahun 2023, insentif guru honorer naik. Sekarang sudah masuk di bulan Desember ya, jadi ini kurang lebih 1 bulan lagi siap-siap nih untuk guru honorer, bahwasanya insentif akan dinaikkan. Penasaran dengan informasi ini? Berapa kenaikannya dan daerah mana yang mengalami kenaikan insentif guru honorer? Simak di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com, judulnya sebagai berikut, insentif guru ditambah. Alhamdulillah, ini berita terupdate ya, 13 Desember 2022. Guru honorer di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sedang berbahagia. Pada tahun 2023, Pemkab Barito Utara menaikkan insentif guru honorer dari Rp750.000 per bulan menjadi Rp1.000.000 per bulan. Alhamdulillah ya, kalau di admin untuk insentif tidak sebesar ini ya untuk kabupaten admin. Nah, ini dari Rp750.000 per bulan ini naik menjadi Rp1.000.000 per bulan. Jadi dalam per tahun ini adalah 12 juta ya mulai tahun 2023. Dan semoga saja ini meluas ke daerah-daerah yang lain ya, menaikkan insentif guru honorer. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat menambah semangat bagi para guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kata Bupati Barito Utara Nadalsa pada acara puncak perayaan ulang tahun ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2022 di Muara Teweh, Selasa. Nadalsa mengatakan bahwa pemerintah kabupaten juga tetap akan memberikan tambahan penghasilan atau tamsil pegawai kepada guru-guru aparatur sipil negara pada tahun 2023. ASN ini ya di dalamnya termasuk PNS dan PPPK. Nah, jadi buat teman-teman yang diangkat pada tahun 2022, siap-siap juga ya, di tahun 2023 akan menerima tamsil ya atau tambahan penghasilan. Dan semoga saja bukan hanya di kabupaten ini saja, kesejahteraan para guru honorer semuanya ditingkatkan. Amin. Wassalamualaikum.